Belum lama ini, viral video detik-detik mobil terpaksa mundur karena lawan arah saat macet. Dalam video yang beredar, tampak sebuah mobil terpaksa mundur usai lawan arah saat jalanan macet oleh barisan truk. Terlihat di video itu, mobil hitam yang lawan arah tersebut mundur diduga sejauh ratusan meter lantaran kondisi jalan sedang macet parah oleh barisan truk. Dikabarkan, sang pengemudi mobil hitam terpaksa mundur itu karena lawan arah terjadi di ruas jalan menuju arah Gresik kawasan Legundi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Video detik-detik mobil terpaksa mundur karena lawan arah saat macet ini dibagikan dan diunggah oleh akun Instagram @memometses. Sebuah mobil terpaksa mundur karena melawan arah, tulis keterangan dalam video. Tak ayal, unggahan video detik-detik mobil terpaksa mundur karena lawan arah ini pun dibanjiri komentar warganet.